Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, jumpa lagi di channel Let's Study English with Mrs. Titin. Di video kali ini, saya akan berbagi kegiatan belajar bahasa Inggris di kelas 9 SMP Negeri 6 Wonogiri. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik lonceng. Dan jangan lupa untuk komen atau share-nya. Thank you. Kali ini siswa dibagi menjadi kelompok dengan anggota 4-5 orang yang mendapat tugas untuk menganalisa bacaan yang berbeda. Bacaan tentang fish, grasshopper, dan dragonfly. Di sini siswa dibagi untuk menulis hasil analisanya pada kertas masing-masing dan kemudian akan ditempelkan pada kertas kelompok yang nantinya akan dipajang di kelas supaya siswa yang lain juga bisa melihat. Kemudian kelompok akan mempresentasikan hasil analisanya untuk informasi kelompok yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The before text about animal. Before text tentang animal, binatang. Okay, what is your text? About dragon, dragonfly. And you? Fish. And you? Grasshopper. Grasshopper. Okay, good. Now, I need you to analyze about the main idea. The main idea. You find about the species. What is the species of the animal? And then the detailed text. Yeah, detailed text about the first habitat. Habit. Next. Physical characteristic. Emotional characteristics. Function. Okay, good. Now, I will give you the paper. I need you to analyze and then you write in this paper. Okay? Do it in group. Kerjakan dalam kelompok. But the words is as personal, individual. Jadi, lembar kerjanya itu individu, ya. Kita dalam kelompok tapi tetap hasilnya individu. Are you ready? Ready. Let's start our teaching and learning. Okay? Thank you. Jadi digambar sebagai satu. Office itu kayak apa, Pak? Tapi face kelihatannya What text do you analyze? Grasshopper. About? Grass? Grasshopper. Okay.
What do you analyze? Apa bagian apa saja yang dianalisa? Species. Ya. Habitat. Habitat. Physical characteristic. Physical characteristic. Ya. Function. Diet. Okay, Katan, what is the species? What is the species of the grasshopper? Based on your analysis? Grasshopper are insects. Insects, okay. Grasshopper are insects. How about the habitat, Russia? Habitat. About the habitat? Non-formation available. Non-formation available. As you know, sebagaimana yang kalian ketahui coba. Not from this text. Where is the habitat of the grasshopper? Jungle, sawah, yes. Rice field, grass, savanna. Tinggalnya di grass sesuai dengan namanya grasshopper, ya. Yeah. Apa sih grasshopper itu? Belalang. Belalang, iya. Hopper itu apa? Tukang lompat-lompat, ya. Grass. Okay. Good. What text do you analyze? Fish. About fish. What part do you analyze? Apa bagian apa yang kamu analisa? Food? About the food? Apa lagi? No information. Apa lagi? Apa yang dianalisis? Diet. Habits. Next. Habitat. Species. Physical characteristic, then emotional characteristic. Okay. Vera, what is the species of fish? Saltwater fish and freshwater fish. Saltwater fish. Apa lagi? And freshwater. Freshwater fish. Good. Based on that. Based on the text, ya. Okay, what about the habitat? Fish live in salt water and fresh water. Okay, fish live in fresh water and salt water. Okay. What about fish habit? Fish often swim in groups and they absorb oxygen. Swim in groups. Fish need oxygen to live, but instead of breathing air, they absorb the oxygen in water. Water enters the mouth and is swept over the bill. Okay. What about the characteristic, physical characteristic, Lutia? About the scales, ya. Baru tahu ya ternyata apa? Arahnya sama ya. They have the same direction. Okay. What about the emotional character? Zara? They swim in group. Kalian enakan mengerjakan sendiri apa in group? In group. So you as like as the fish. Jadi kalian sama dengan ikan, senang berkelompok. Okay. You are both social things, ya. Yeah. Guys, what text do you analyze?
What text do you analyze? Bacaan apa yang kalian analisa? Dragon. Dragonfly and damselfly. And damselfly. Okay. On what parts, pada bagian apa-apa that you analyze? Kalian menganalisa apanya aja? Species. Habitat. Physical characteristic. Emotional characteristic. And what else? Function. Okay. Anak-anak bekerja dalam kelompok, tetapi tugasnya adalah individu, sehingga semuanya aktif. Judy. What is the species of the fish? Dia spesies siapa? Spesiesnya? Ada, hah? Oh, kamu serangga ya, insect. Aku lupa fish yang di sana ini damselfly ya. The species is insects ya. Okay. Nanti kalau kalian window shopping, gantian melihat punyanya grasshopper akan tahu bedanya grasshopper dengan dragonfly. It's a kind of insects. Okay. What about the habitat? Ada enggak? Gabriela. Near water. Okay, near water. Then, what about the habit? Habitnya bagaimana, Stio? Habit. Habitnya apa? They swap. Yeah. And bonds up to 4 kilometers. Wow. 90 kilometers per hour. Ngebut. 90. Ya. Gila. Go. 90. Berarti dia ngebut ya. 90 kilometer per jam. What about the physical characteristic? Nessa. Susah memang membedakan anak-anak ketika pakai masker. Longer but thinner ya, lebih panjang dan lebih kurus ya. Okay, good job. You may finish your job. Terlihat semua anak-anak ini aktif dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Okay, I think you have known about dragonfly, but I'm really sure that you have new information. Maybe you got new information from this text about dragonfly. Kamu punya informasi baru apa yang baru kamu peroleh dari bacaan ini? Oh, ternyata dragonfly itu begitu? Apa? Ada informasi baru apa yang kamu peroleh? Okay, you know the habitat of dragonfly. Where is the habitat? Near water. Nah, kamu pikir tadinya di mana ya? Di pegunungan. What do you think before? Pegunungan? Ya, yeah. Ternyata dia tinggalnya dekat air. Berarti sama dengan nyamuk ya? Mosquitoes. What new information? Ada informasi baru apa
that you find, yang kamu temukan dari bacaan tentang ikan? Maksudnya gini, setelah baca ikan, setelah baca bacaan, oh ternyata ikan itu begini. Apa kira-kira? Oh ya, in group. Ternyata mereka in group, bergerombol. Apa lagi? Saya kira sendiri-sendiri. Oh, dikiranya sendiri-sendiri gitu ya. Ternyata dia bergerombol. Ada info apa lagi? Selain itu yang baru. Kamu kan tanya ikan buat dimakan, digoreng udah. Nah, ternyata dari teks ini, oh ternyata ikan selain diri bergerombol apa? Apa ya? Apa ya? Nafas juga menggunakan oksigen. Oh, nafasnya ternyata juga pakai oksigen. How? Bagaimana caranya? Melalui kulit ya? Apa ini? Absorb the oxygen. What new information do you find from the text about grasshopper? Kamu tahu tentang apa? Belalang. Tapi setelah baca bacaan ini kamu jadi tahu, oh ternyata belalang apa? Apa kira-kira? Loncat. Oh, loncatannya ternyata tinggi. Apa? Seberapa tinggi? Twelve times dari 12 kali dari apa? Tubuhnya, its own legs. Oke, ternyata ya. Sama halnya kalau kamu apa? Melompati rumahmu ya. Bisa kamu melompati rumah? Gak bisa. No, ternyata grasshopper bisa. Kalah dong kalian sama grasshopper. Oke, good. Plankton aja. Itu kamu yang gambar? Bukan. Nah, dengan tugas membuat pajangan, siswa juga diberi kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuan ataupun ide-idenya supaya pajangan mereka itu tampak menarik, supaya teman-teman yang nanti mencari informasi akan merasa senang ketika melihat hasil karya analisa teks yang dipajang di kelas, sehingga sekaligus bisa untuk menghias kelas dengan cara memberikan tidak sekedar hiasan, tapi hiasan itu juga memberikan ilmu yang setiap saat bisa mereka baca. From the text ya, after you read the text, after you analyze the text, setelah membaca bacaan dan menganalisa bacaan, what information about dragonfly? Ya, ada informasi apa tentang dragonfly that you got from the text, yang bisa kamu dapatkan dari teks? Apa informasinya?
Okay. Flying insects. Ya, flying insect itu berarti serangga terbang. Berarti sama dengan apa? Nyamuk. Nyamuk, kemudian apalagi serangga terbang, kupu-kupu. Oke. Kalian bisa membedakan serangga terbang, apakah itu dragonfly, apakah itu butterfly, apakah itu mosquito, itu dari apanya, yang membedakan apanya? The physical characteristic. Okay, so what is the physical characteristic? Apa karakter fisiknya, Fanny? The physical characteristic apa? Louder please, lebih kenceng lagi. Apa? Ada yang bisa? Dengan physicalnya? Long? Long? Have longer, thinner bodies ya. Dia mempunyai badan yang lebih kurus, lebih panjang. It's a slow. Apa ini? It's a slow fluttering flight. Apa itu? Nek slow fluttering flight itu lebih ke habit. Slow fluttering flight itu lebih jadi dia itu terbangnya lebih pelan, lebih lembut gitu ya. Flight. Jadi kalau physicalnya apa? Kalau yang damsel fly bedanya lebih apa Bu? Apa wings-nya? Transparent sand. Okay, and simmer, lebih simmer ya. Okay. Itu baru kemudian bisa beda ya. Beda enggak ini ya antara the wings of butterfly and the wings of dragonfly? Ya, beda. Lebih transparent. Okay, good. Okay, just go. What is the function? What is the function of the butterfly? No, dragonfly. No information available. Are you sure? Oh, di situ. Jadi dari teks itu nggak ada ya? Okay. Kira-kira ada fungsinya nggak ya dragonfly? Maybe, maybe. So, okay. Now, we go to group grasshopper. Okay, grasshopper. After you read the text, setelah membaca bacaan, what information about grasshopper that it is new for you, yang baru. Kan kalian sudah tahu grasshopper ya. Oh, grasshopper itu begini-begini. Dan ternyata setelah kalian membaca, oh ternyata begini ya, baru tahu. Oh, ternyata kenyataan the fact is like this gitu ya. Kenyataannya seperti ini. Oke, ada yang mau menyampaikan? Very? Apa kira-kira? Okay, strong legs. Okay, and what else? Apa lagi ya? Kira-kira kenapa dia punya strong legs? Buat apa itu ya? Can jump. Okay, so they can jump. They can jump. Oh, the black legs. Great. They can jump. How they jump? Bagaimana mereka melompatnya? Oke. Okay.
What is the MSC? Kamu mungkin tahu dah. Adit, apa? Ya, Dimas. Dimas. Yang baru kamu ketahui informasi dari Grasshopper itu bagaimana? Oh, ternyata dia begini gitu ya. Apa? Iya. Gimana? Iya. Fellow, ya. Oke. Okay. Can jump 12 times ya. 16 kali lebih dari tingginya gitu ya, dari panjangnya dia. Gitu. Itu apa? The grasshopper can jump 12 times. It's on land. Okay, it look like the child jumping over the house. Kamu bisa melompati rumahmu? No. But grasshopper can do it, ya. Tapi grasshopper bisa. Ya, rumahnya grasshopper. Rumah, okay. Rumahnya grasshopper. Okay, thank you. Now we go to the fish. Okay, after you read and analyze the text, what new information, ada informasi baru apa that you can get from the text, yang bisa kamu dapatkan dari bacaan? That's okay. They swim in group for protection. Just look like you. Seperti kalian ya. You go to the toilet in group. Kalian kalau berangkat ke toilet mesti bergerama just for protection. Untuk apa? Perlindungan, iya kan? Kalau ke toilet ada perlindungan apa? Nothing sih, lebih pede aja gitu ya. More confidence, maybe more confidence. Mungkin juga begitu, more confidence. Kalau aku jadi jari tengah, berenangnya aku di tengah-tengah. Jadi kalau ada predator yang kena yang depan duluan. And then, what else? Ada apa lagi? What information? Okay, what more information? What about the scales? You know the scales? Siripnya bagaimana ternyata? Oh, sirip ikan itu ternyata. At the same direction, ya. Arahnya sama. Jadi ternyata sirip ikan itu arahnya sama, nggak tengselengkrah ya. Ada nggak sirip yang cacat gitu kemudian bolak-balik? Kita nggak tahu ya. Coba nanti kamu buat penelitian mungkin. Okay, good, thank you. And I need you then. What you should do then is attach your paper into your each paper. Okay, I will give you the paper. I will give you paper. Okay. Okay, it's for you. For you. And then, okay. It is for you. Okay, you can collect your worksheet onto this paper. Thank you. You're welcome. Here is for you. Silahkan, you attach your worksheet onto this paper. And then you can attach on the wall. Yeah. Okay. It's as your worksheet. Bisa dilihat, walaupun ini kerja kelompok, tidak ada satupun siswa yang menganggur, tidak ada yang mengandalkan hanya pada satu atau dua orang saja. Mereka semuanya aktif karena mereka merasa mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Hanya kadang mereka saling nanya satu sama lain dengan teman-temannya saja, kemudian untuk meminta informasi, atau mungkin hanya sekedar menanyakan kosakata begitu.
inilah gunanya kerja kelompok, sehingga mereka bisa saling bantu satu sama lain. Karena bagaimanapun juga, mereka ini adalah makhluk sosial. Kenapa saya menggunakan cara berkelompok ini? Karena setelah lama PJJ atau anak-anak lama tidak saling ketemu, mereka banyak yang hanya diam saja, malu untuk bersuara ataupun berpendapat. Masih canggung ketika mereka harus bergaul dengan teman-temannya dalam satu kelas. Nah, untuk ini kenapa metode berkelompok, strategi berkelompok ini digunakan dalam mengajarkan mempelajari teks informasi report. Oke, male grasshopper. Male grasshopper sings. Oke. What information that you get from your text about grasshopper that you haven't known before? Yang belum kalian ketahui sebelumnya apa? Okay, good. So that which is more attractive? Mana yang lebih attractive, itu yang lebih caper? Male grasshopper. Okay. So you know about the habits? Apa habits? Kebiasaan. You know the habits of grasshopper. Jadi yang berbunyi itu adalah suara yang jantannya gitu. Okay, thank you. This group analysis about grasshopper text. Good. Yang menjadi tantangan seorang guru di sini adalah memancing supaya anak-anak mau berbicara about untuk mengungkapkan ya, hasil yang diperoleh dari membaca bacaan report dengan menggunakan bahasa Inggris. You know about fish. Saya tahu kalian sudah tahu tentang ikan. But after you read this text, setelah kamu membaca teks ini, what information? Informasi apa that you have known before, yang sebelum kamu ketahui sebelumnya, and you get from the text, dan sekarang kamu dapatkan dari teks apa coba? What information about fish that you get from this text? Yeah? Okay, fish swim in groups. That's good. Okay, what else? Apa lagi? Yeah? Oh yeah, in short water. Okay. Good. The students are analysis about the text, the report text. This group is analysis the text about fish. Okay, we go to the next groups. Good job, yeah?
Kejap, oke. Dragonfly. Itu tadi kegiatan anak-anak belajar tentang report text ya, report text, khususnya report text tentang binatang. Mereka belajar menganalisa secara berkelompok. Yang dimaksud dengan kegiatan berkelompok ini agar mereka bisa saling membantu satu sama lain, membantu kekurangan atau siswa yang lebih mampu bisa membantu siswa yang kurang begitu, saling tukar informasi. Kemudian di sini anak-anak setiap kelompok karena mendapatkan tugas materi teks yang berbeda, sehingga di akhir kegiatan siswa diminta untuk memajang hasil diskusi kelompoknya, hasil analisa kelompoknya di dinding, kemudian mempresentasikan kepada teman-temannya sehingga teman-teman lain bisa mengetahui hasil analisa dari kelompok lain. Dengan demikian mereka bisa mendapatkan informasi yang berbeda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.